Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua di channel AA Gundut. How heavy is that? Light work and the bass on the track on my face. Like I'm taking a slap. I need a drink. Sebelum masuk ke videonya, klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Kalian juga bisa memberikan komentar dan saran kalian pada kolom komentar yang ada di bawah. Yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video baru dari channel AA Gundut. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go! Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus background foto tanpa menggunakan aplikasi. Caranya sangat mudah, kalian bisa menghapusnya melalui internet dengan menggunakan browser di handphone kalian masing-masing. Caranya kalian tinggal masuk ke website remove background atau background remover yang seperti ini. Untuk link websitenya sudah saya taruh di deskripsi bagi kalian yang ingin mencobanya juga. Cara menggunakannya sangat mudah, kalian tinggal klik upload image. Setelah itu kalian klik di mana foto yang ingin kalian hapus backgroundnya. Di sini ada galeri, kamera, atau pengelola berkas. Di sini saya pilih yang galeri. Kalian tunggu fotonya diupload, maka secara otomatis foto yang sudah kalian upload akan terhapus backgroundnya. Untuk mendownloadnya, kalian bisa mendownload dua versi. Yang pertama download dengan versi biasa, dan yang kedua download dengan versi HD. Di sini saya download dengan versi yang biasa saja. Kalian klik unduh dan kalian klik buka. Secara otomatis, background pada foto Anda sudah terhapus. Itulah tutorial bagaimana cara menghapus background foto tanpa menggunakan aplikasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!